Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian lama nggak ngupdate konten Facebook Ads. Karena ini gue mau update terkait langkah-langkah yang bisa lo lakuin kalau lo pengen punya closingan di website atau purchase-nya langsung di website. Jadi nggak pakai CTWA lagi, nggak pakai form-form yang harus di-lead lagi. Tapi dengan catatan ya, produknya emang sangat bisa dijual di website. Jadi ada beberapa faktor yang nggak bisa langsung closing di website gitu ya. Ntar gue sebutin. Makan dulu. Oke, jadi sebelum kita ke materi, gue akan jelasin dulu produk-produk apa aja yang kira-kira bisa di closingin di website temen-temennya. Jadi mungkin kalau udah ada yang nonton video gue sebelum-sebelumnya pasti udah tahu tuh apa aja, tapi kalau emang baru mampir di sini, gue akan jelasin ulang. Oke, jadi ciri-ciri produk-produk yang bisa closing di website atau pakai strategi event purchase itu biasanya produknya itu nggak perlu edukasi yang terlalu banyak. Misalnya jualan baju ya, fashion gitu kan, baju, celana, tas, makanan kayak snack-snack gitu, terus apalagi ya, mainan. Itu biasanya bisa langsung closing di website. Bahkan skincare pun bisa closing di website sebenarnya. Nah, tapi itu akan baik lagi sama branding teman-teman semua. Kalau misalnya emang mainnya hit and run, kayak ambil di Shopee, ambil di Tokped, ambil di Lazada, terus jual lagi di Facebook Ads, ya ujung-ujungnya akan pakai CTWA. Karena teman-teman akan ngincer market bemin tuh biasanya tuh, yang COD-COD gitu-gitu kan. Nah, tapi kalau emang yang punya brand, tadi produk yang gue sebutin tuh bisa banget closing di website. Oh, sama satu lagi, produk digital bisa banget closing di website karena gue udah ngejalanin nih selama 2 bulan terakhir. Alhamdulillah. Nah, makanya ini gue pengen kasih lihat study case gue. Gue jualan produk digital, ebook, template, sama e-course. Gue jualan di Facebook Ads dan itu membuahkan hasil gitu, lumayan alhamdulillah. Dan gue ngiklan dengan budget sekian, nanti gue sebutin juga. Gue akan kasih lihat dashboard gue juga, gue pecahin, tenang aja. Dan itu closing di website. Gue tanpa pakai admin, tanpa pakai pegawai baru atau gue aja sendiri nggak kerja sama sekali. Jadi benar-benar si website yang bekerja. Karena gue udah nge-develop landing page yang oke banget, alhamdulillah, atas izin Allah. Ya udah pokoknya gitu ya. Jadi untuk yang produk yang nggak bisa di website tuh, bukan nggak bisa ya, apa kemungkinan kecil untuk di closingin di website adalah misalnya lo jualan rumah. Kayak KPR gitu tuh kan ya. Terus misalnya lu jualan asuransi atau apa namanya, ya berbau-bau yang emang banyak pertanyaannya lah ya. Terus misalnya paket reseller, paket agen. Terus misalnya lagi yang lu jualan motor misalnya, motor listrik kan lagi rame tuh ya. Itu hampir sampai susah tuh untuk closing di website. Hampir, bukan nggak bisa, hampir susah. Pun misalnya closing itu juga biasanya cost per resultnya lumayan mahal banget. Itu bisa dibilang mahal banget karena yang lo jual juga mahal gitu. Itu sih kira-kira ya. Oke. Pertama kita akan langsung lari ke ini, apa namanya, ke dashboard gue dulu ya. Abis itu gue kasih lihat ke formulanya gue gimana cara ngelangkahin iklannya gitu ya. Oke. Oke, ini dia dashboard gue. Kalau lo ngelihat ini gue iklan yang masih hidup tuh dapat result 23. Ini closingnya di website teman-teman. Ya, cost per resultnya memang kelihatan mahal banget, 49.000 hampir gocap. Bahkan ada yang satunya tuh 150.000. Ini ada yang 79.000. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ngerasa, "Bang, mahal banget tuh cost per result-nya ya?" Iya, emang mahal. Kalau misalnya produk lu harganya cuma 100.000, maksudnya kayak ya mepet gitu. Apalagi produk lu itu produk yang fisik gitu. Ketika misalnya lu modal harga jual 100.000 nih. Terus ini aja biaya iklan udah 50.000 ya. Belum nanti 50.000 lagi buat biaya bahan baku, belum pegawai dan lain-lain, akhirnya ini habis nih. Nah iya, kalau misalnya produknya fisik emang akan boncos tuh kerasanya ya. Tapi kalau gua di sini, gua jual e-course bundling sama paket e-book gitu. Jadi kayak gua jual e-course sama e-book di paket bandingin, harganya 150.000-an. Nah itu lumayan kalau misalnya dapatnya segini, per resultnya segini, berarti gua
dapat masih dapat margin 100.000 tuh. Nah, 100.000 itu kan nggak gue beliin bahan baku, jadinya lumayan lumayan untung banget, bukan lumayan lagi ya, untung banget gitu. Nah, dengan iklan segini 1,1 selama 1 pekan. Ini kan gue start di tanggal berapa ya? Tanggal 22 sampai kemarin tanggal 20 mana sih? 22 Mei sampai bentar. 22 Mei sampai tanggal coba tanggal 31 bukan sih? Iya, masih sampai tanggal 31. Jadi gua tanggal 22 Mei sampai tanggal 31 itu gua dapat 23 ya. Berarti berapa hari tuh? 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 hari. Mari kita coba lihat hasil closingan gua. Tanggal 22 Mei. Nih. 22 Mei gua narik duit 3, aduh, enggak bisa digedein lagi. 3,6. Nah, ini gue narik segini. Kita lihat gue spending berapa. Spendingnya 1,1, dapatnya 3,6. Ya, lumayan kan? Coba kita hitung-hitung ya, kalkulator. 3,6 dikurangin 1,1, dapat 2,5 lah bersihnya tuh gue. Nah, itu gue putar lagi buat iklan selanjutnya, gitu-gitu. Kayak, nah, tapi untuk dapat iklan kayak gini, gue tuh udah testing yang dari sini. Akhirnya gue dapet yang ini gitu. Nah, buat dapetin testing kayak gini, gue akan kasih tahu formulanya teman-teman ya di sini. Ini cukup ya, dashboard gue cukup. Jadi ini gue dapet. Kalau misalnya lo ngerasa bang itu masih kemalan ya terserah lo. Pokoknya gue sih untuk produk gue ini masih murah. Nah, nanti akan disesuaikan sama produk yang lo punya juga. Nanti bisa jadi produk lo jual lebih murah dan orang punya lebih cepat. Misal gini, kenapa harganya jadi mahal per resultnya? Karena kan gue nyari orang yang punya uang untuk beli produk gue dengan harga yang lumayan mahal kan. Nah, kalau misalnya produk gue misalnya katakanlah cuma 50 ribuan, nah orang kayak gampang transfernya, kayak gampang banget deh beli deh gitu. Ya kemungkinan besar ini juga gak sampai 40 ribuan kok, paling 20 ribu, 10 ribu gitu. Jadi tergantung sama semakin banyak customer yang beli aja gitu di Facebook mah. Kalau di Meta Ads kan semakin banyak yang beli, semakin banyak yang klik, semakin murah gitu si ads-nya, si cost per result-nya gitu. Intinya kalau semakin banyak orang yang purchase di hari itu dengan budget segitu bisa murah. Karena gue pernah juga dapet per hari itu cuma 20 ribu gitu. Tapi karena ini kan gue pakainya maksimum ya, maksimum dia. Jadi dihitungnya average, ukur rata selama 9 hari itu gitu kira-kira. Jadi ini 49.000 lah di pukul ratanya, tapi gua kan jalaninnya lama gitu. Jadi ada hari di mana gua cuma dapat 2 orang, dapat 3 orang, ada dapat 6 orang gitu-gitu. Jadi beda-beda. Gitu teman-teman ya. Oke. Langsung kita ke dashboard, ke formulanya. Yang gua jalanin adalah gua pakai satu campaign. Pakainya objective sales gini. Terus gua bikin satu lagi ad set dengan biaya 100k per day dulu, ini untuk hari pertama, untuk 3 hari pertama nih. Tapi tentunya pakai KPI, tadi gue bilang KPI-nya gue berapa. Nah, kalau gue KPI-nya kan minimal-minimal harus minimal 1 orang 1 hari. Kalau misalnya 1 hari ada closing 1, berarti kan iklan akan gue terusin. Tapi kalau sama sekali nggak ada, gue akan matiin kayak gitu. Itu prinsip KPI gue ya, jadi nggak bisa disamain sama lu juga. Silahkan bikin KPI sendiri. Kalau mau tahu KPI itu apa, cari video gue sebelumnya. Ada kok gue jelasin tentang KPI. Terus event sesuaikan sama kebutuhan. Misalnya gue pakainya purchase. Kalau misalnya lu pengennya CTWA atau leads, bisa pakai ATC gitu. Jadi terserah lo settingnya apa. Kalau gue sih pakai purchase karena gue nggak mau ke WA lagi gitu. Terus gue pakai yang Advantages Plus yang emang baru tuh, baru di Facebook tuh baru gitu. Ada nama fiturnya Advantages Plus. Tapi di situ gue masukin. Gue edit sedikit yaitu lokasinya aja karena gue nggak pengen main di semua lokasi gitu. Nah, kalau umur sama gender gue nggak mainin karena produk gue produk digital jadi semua masih bisa. Terus placementnya gue pakai di
mobile aja sama di Instagram doang. Jadi gue nggak main di Facebook juga, nggak main di yang lain-lain. Pokoknya gue checklistnya cuma Instagram doang. Terus gue nyalainnya di esok harinya. Misalnya gue iklan hari ini nih, kan sekarang tanggal 3. Nah, gue iklanan, gue nyetingnya kan malam-malam tuh jam 8-9 malam tuh. Gue on-innya sekitar jam 1 pagi tanggal 4-nya gitu. Jadi kalau tanggal 3 dia gue setting, gue on-innya gue schedule di tanggal 4 jam 1 pagi. Kenapa? Karena biar gue dapet datanya lengkap dari malam ke dari pagi ke temu tengah malam itu marketnya ramai di mana. Jadi gue tahu datanya nanti di dashboard bisa gue baca juga. Jadi gue bisa nge-scale up-nya atau nge-scale out-nya nantinya bisa sesuai sama data yang udah gue punya gitu. Jadi gue nggak nebak-nebak lagi kayak dukun. Oke. Okay? Abis itu gue bikin dua ads dulu. Ini juga tergantung sama kebutuhan gue sama kebutuhan lo juga sih sebenarnya ya. Bisa ini sama ini bisa beda konten atau bisa beda copy ads atau bisa beda landing page URL. Karena kan misalnya beda konten ya, beda konten berarti kan ads copy-nya sama tuh, copy writing-nya sama. Nah, kontennya bisa yang satu poster, bisa satu video atau sama-sama poster tapi beda-beda gambar aja, atau sama-sama video cuma beda tag aja, beda video sama sekali gitu, pokoknya beda. Jadi ntar kita ketahuan tuh, oh ini konten yang ini, yang A yang bagus, yang B jelek, ya kill, matiin di hari ketiga gitu. Oh ternyata sama-sama bagus, ya udah nyalain aja dua-duanya, nggak apa-apa, tinggal digedein budgetnya di sini gitu, kalau gua gitu. Terus misalnya pengennya kontennya sama, ya udah tinggal bikin aja copy ads yang beda, gimana giring penontonnya, giring netizennya yang suka baca tuh gimana, sukanya sama teks yang gimana gitu, yang ngehooknya gimana, atau yang ke value banget atau ngehook doang gitu. Itu cari aja, bikin bisa. Atau ininya sama, kontennya sama, copy ads-nya sama, tapi URL-nya beda, karena mungkin lu bikin promo yang berbeda. Misalnya landing page yang satu itu untuk apa namanya, gender perempuan misalnya, landing page itu untuk gender laki-laki, atau misalnya landing page yang pertama penawarannya sekian pakai bundling, yang landing page kedua nggak pakai bundling sama sekali, langsung harga langsung mahal gitu. Jadi terserah, pokoknya itu landing page-nya beda aja gitu. Nah itu bisa juga dites, intinya ketahuan yang winning yang mana. Di next scale out-nya lu bikin konten, bikin campaign yang baru dengan data ini gitu, lu mau pakai yang mana gitu. Nah jadi tentuin dulu lu mau ngetes apa nih, mau ngetes kontennya kah, copy ads-nya kah, atau landing page-nya gitu ya. Nah kalau nggak diginiin, lu bakal nebak-nebak terus tuh, ini gue boncos ya, tapi boncos di mana ya, oh iya ini kok gue nggak winning ya, winning di mana ya gitu. Kalaupun winning, gue winning yang mana ya gitu. Kalau misal lu nggak tes kayak gini ya nggak ketahuan gitu. Nah daripada lu ikut kursus-kursus di luar-luar sana yang emang apa namanya ya, suruh lu ngulik-ulik di interest gitu-gitu, interestnya diulik-ulik gitu, terus habis itu lu dicariin apa namanya, interest-interest yang tersembunyi, umur-umur sekian, terus pakai yang pakai strategi yang kayak kesannya ada magicnya gitu, mendingan lu cobain dulu deh. Cobain aja dulu. Gua enggak bilang kelas-kelas kayak gitu jelek, enggak gitu, tapi gua juga ikut kelas yang alhamdulillahnya dia ngasih tahu bahwa Facebook itu cuman alat gitu, bukan alat aja, dia cuman alat buat supaya konten lo dan produk lo itu menyebar jauh lebih cepat aja. Nggak ada trik-trik khusus gitu. Kalau memang mereka hebat, betul mereka hebat, bisa ngasih kita target yang sesuai. Tapi nggak ada trik-trik khusus. Nggak mungkin mereka nyemunyiin trik-trik khusus juga, karena ya mereka kan maunya dipakai ya platformnya gitu. Jadi ya nggak mungkin mereka nyemunyiin gitu. Jadi lo jangan percaya sama gitu-gituan. Coba lo cobain ini dulu, insya Allah lo bakalan dapet lah kayak yang gue hasilin tadi tuh. Jadi sekitar 2 jutaan, 3 jutaan. Ini kan gue rutin ya teman-teman. Kalau bisa dilihat, ini gue main rutin nih. 1,6, 3,6 nih sampai 5 jutaan nih gue lumayan rutin gitu. Bahkan nih hari ini aja per tanggal 4, per tanggal 3, gue udah dapet 3,2. Jadi, boleh dipraktekin. Dan silahkan dipraktekin. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa DM gue. Tapi juga gue gak janji bisa bales, karena emang lumayan banyak juga yang DM gue, dan kayaknya kalau yang DM gue dia nggak nonton video-video gue sebelumnya gitu. Kadang ada yang nanya sudah berulang gitu, kayak bang ini gimana nih, gimana, padahal di video gue udah nonton gitu, udah ada gitu. Jadi silakan nonton dulu, abisin playlistnya dulu. Kalau misalnya emang udah nonton semuanya dan lu masih punya pertanyaan, boleh DM gue.
kalau misalnya memang gue ngerasa ini kayaknya belum gue jelasin ya, nanti gue bikinin videonya sekalian atau ya gue jawab gitu ya. Oke, jadi ini adalah cara untuk berikan secara apa ya, bukan secara benar ya, menurut gue ini cara yang lumayan bisa dipraktekin buat teman-teman semua, karena ini gue cobain 2 bulan terakhir ini dan cara ini sangat works banget. Ini dari mentor gue juga dan ini gue kasih ke kalian secara gratis tanpa bayar apa-apa. Tapi kalau emang ada yang mau dimentorin sama gue atau ada yang mau dibimbing sama gue lah secara private gitu ya, gue ada. Tapi kalau lo berharap gue punya kelas-kelasnya, gue sejauh ini belum punya, bukan gak punya tapi belum punya. Tapi kalau emang ada yang pengen dimentorin secara private, itu bisa banget, karena ada beberapa juga dari subscriber gue yang akhirnya jadi klien gue untuk di apa ya, didampingin buat periklannya ya, mau cepas, mau meta es cepas atau meta es yang biasa tuh udah ada beberapa lah yang alhamdulillah akhirnya mereka kebukti untuk bisa jalani sampai sekarang. Cuma emang gue jarang aja nggak naikin, jadi ada beberapa dong yang gue taikin ke video karena dapat persetujuan, kalau yang lain nggak dapat persetujuan gitu. Gitu sih teman-teman ya, boleh DM gue kalau misalnya emang ada yang mau di mentorin tapi kalau misalnya emang mau belajar biasa aja juga boleh ikutin playlist gue dulu sampai habis, sampai ke video yang ini terakhir ya. Oke, gue pamit, terima kasih banyak, jangan lupa di follow, komen, subscribe, di share kalau bermanfaat, dan jangan komen-komen kotor di kolom gue ya, gue benci banget tuh sama orang-orang kayak gitu tuh ya. Terima kasih banyak ya, bye, assalamualaikum.